Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Tergantung kapan kalian menonton video ini. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan tentang teks eksposisi berkaitan dengan analisis struktur dan kebahasaan dalam teks eksposisi. Apa yang harus kalian lakukan dalam pembelajaran kali ini? Yang pertama adalah kalian bisa menentukan teks eksposisi berdasarkan strukturnya dan menganalisis kebahasaan dalam struktur teks eksposisi. Tujuannya sama, menentukan struktur teks eksposisi, kemudian bisa menentukan kebahasaan dalam teks eksposisi. Nah, untuk pertama, kita akan membahas tentang struktur teks eksposisi. Apa sih yang dimaksud dengan struktur? Struktur itu harus berurutan. Kemudian, dalam teks eksposisi, dia mengatur bagaimana urutan-urutan penyajian teks eksposisi. Kita lihat ya. Untuk struktur teks eksposisi, yang pertama ada tesis, kemudian ada argumentasi, dan yang terakhir ada rekomendasi atau penegasan ulang. Nah, dari tiga struktur ini, kita sudah pernah menyinggung di video sebelumnya berkaitan dengan analisis isi teks eksposisi. Semoga masih ingat ya, apa saja penjelasan-penjelasan dari tesis, kemudian argumentasi, dan rekomendasi atau penegasan ulang. Nah, di sini kita akan membahas lebih detail lagi dan bagaimana analisisnya dalam teks eksposisi. Struktur teks eksposisi yang pertama adalah tesis. Tesis itu bisa dikatakan sebagai pernyataan umum atau bagian awal atau bagian pembuka dari sebuah teks eksposisi. Di sini bisa kalian lihat, tesis merupakan pernyataan atau teori yang didukung oleh argumen-argumen yang dikemukakan dalam karangan, khususnya di dalam teks eksposisi. Nah, bagian pembuka dalam teks eksposisi ini berisi pendapat umum atau pernyataan umum yang disampaikan oleh penulis terhadap permasalahan yang dibahas atau yang diangkat dalam sebuah teks eksposisi. Kemudian selanjutnya adalah argumen. Argumen ini bisa dikatakan sebagai alasan-alasan yang dipakai oleh penulis untuk memperkuat ataupun menolak pendapat, pendirian, maupun gagasan. Nah, di sini penjelasan-penjelasan yang disampaikan dalam sebuah tesis harus mengandung alasan yang logis, kemudian berdasarkan data-data hasil penemuan atau hasil observasi, kemudian yang disampaikan adalah fakta dan pernyataan para ahli. Nah, di dalam sebuah argumen, kita harus menyampaikan alasan-alasan, kemudian bukti-bukti yang digunakan nanti untuk memperkuat atau mendukung tesis yang sudah kita sampaikan sebelumnya. Ini sudah pernah kita singgung-singgung sedikit ya waktu dianalisis isi teks eksposisi. Di sana sudah saya berikan catatan-catatan juga berkaitan dengan tesis, kemudian argumen, sampai rekomendasi, bahkan sampai analisisnya pun sudah. Silakan dicek-cek kembali jika ada yang mungkin terlupa gitu ya. Nah, selanjutnya ada yang dinamakan rekomendasi atau penegasan ulang. Rekomendasi itu apa? Rekomendasi itu rujukan atau saran yang dianjurkan oleh si penulis untuk mengatasi masalah yang dibahas dalam teks eksposisi, mungkin seperti itu ya. Kemudian kalau penegasan ulang itu yang seperti apa? Sebenarnya rekomendasi dan penegasan ulang itu di satu tempat yang sama, tapi bisa kalian pilih untuk menggunakan rekomendasi ataupun penegasan ulang, atau bisa kalian gunakan kedua
duanya untuk di bagian akhir atau bagian penutup dalam teks eksposisi. Kalau penegasan ulang itu seperti apa? Nah, penegasan ulang itu seperti simpulannya saja, kalian menegaskan kembali atau menyatakan kembali apa yang sudah kalian sampaikan di tesis sebelumnya. Seperti itu. Nah, sampai di sini bisa dipahami? Baik, kita lanjutkan. Kebahasaan dalam teks eksposisi. Nah, di setiap teks itu pasti memiliki unsur-unsur kebahasaan. Untuk teks eksposisi di sini, kita akan membahas 4 kebahasaan yang terdapat dalam sebuah teks eksposisi. Di sini saya ada memberikan sebuah gambar. Kita artikan terlebih dahulu ya. Di sini ada lingkaran yang kecil, kemudian ada lingkaran besar, dan ada panah ke sini untuk penjelasannya. Jadi maksudnya gambar ini, di sini ada istilah-istilah yang terdapat dalam sebuah teks eksposisi berkaitan dengan materi atau topik yang dibahas dalam sebuah teks eksposisi. Makanya di sini lingkaran besarnya adalah permasalahan yang dibahas. Nah, kemudian dari istilah-istilah ini yang berkaitan dengan permasalahan dalam teks eksposisi, itu akan membantu si penulis atau si pembicara untuk memperkuat gagasan yang disampaikan. Kemudian, apa sih yang dimaksud dengan istilah-istilah itu? Kita lanjutkan. Untuk yang pertama tadi sudah kita singgung sedikit, yaitu tentang istilah. Apa sih yang dimaksud dengan istilah dalam teks eksposisi? Istilah di sini merupakan kata atau gabungan kata yang mengungkapkan makna, konsep, proses, keadaan, atau sifat khas dalam bidang-bidang tertentu. Contohnya, dalam bidang teknologi, digital, komputer, koneksi, internet. Kemudian dalam bidang lain, misalnya kesehatan, ada kata operasi. Dalam bidang permasalahan lingkungan, misalnya ada polusi, ada eksploitasi, kemudian ada biota, global, ekosistem, kemudian dalam bidang ekonomi atau penjualan, misalnya ada kata distribusi. Jadi istilah di sini adalah kata atau gabungan kata yang secara khusus dipakai untuk bidang-bidang tertentu. Nah, kemudian selanjutnya kebahasaannya ada yang dinamakan dengan adjektiva atau kata sifat. Adjektiva merupakan kata yang menerangkan nomina atau kata benda secara umum dan dapat bergabung biasanya dengan kata lebih atau kata sangat. Contohnya ada kata ampuh, cantik, sedih, baik, kemudian cepat, bebas, banyak, serius, punah, bosan, langka, utama, dan sebagainya. Ini bisa kalian lihat ya di sini. Nah, kemudian selanjutnya untuk kebahasaan dalam teks eksposisi ada pronomina atau kata ganti. Pronomina merupakan jenis kata yang menggantikan nomina ataupun frasa nomina. Untuk pronomina sendiri sebenarnya terbagi menjadi 3, pronomina persona, pronomina petunjuk, dan pronomina penanya. Untuk persona juga terbagi-bagi lagi ya, ada tunggal, ada jamak. Contohnya aku, kami, kau, kalian, dia, dan mereka. Untuk pronomina penunjuk juga terbagi-bagi lagi menjadi beberapa macam atau beberapa bagian. Ada pronomina penunjuk umum, penunjuk tempat, dan penunjuk ihwal. Di sini untuk pronomina penunjuk, contohnya ada ini, itu, sini, situ, sana, gini, begitu, demikian.
itu untuk pronomina penunjuk. Sedangkan pronomina terakhir itu penanya, biasa ya, untuk pronomina penanya seperti kata tanya saja. Ada siapa, apa, mana, mengapa, bagaimana, di mana, kemana, dari mana, berapa, dan sebagainya. Nah, selanjutnya untuk kebahasaan dalam teks eksposisi ada konjungsi atau kata hubung. Nah, ini biasanya digunakan untuk menghubungkan satu unsur dengan unsur yang lain. Untuk konjungsi sendiri sama seperti adjektif dan pronomina, terbagi-bagi menjadi beberapa macam. Ada koordinatif, ada subkoordinatif, dan antar kalimat. Untuk konjungsi yang koordinatif itu contohnya di sini bisa dilihat atau, serta, tetapi, dan sedangkan. Kemudian untuk yang subordinatif itu sejak, jika, andai, agar, dan sebagainya. Kemudian yang untuk antar kalimat, namun, sesudah itu, selain itu, sesungguhnya, bahkan, oleh sebab itu, dan sebagainya. Sebenarnya untuk konjungsi ini, yang terbagi menjadi tiga ini, koordinatif, subkoordinatif, dan antar kalimat itu sangat banyak. Masih ada pembagian-pembagiannya lagi masing-masing. Namun, untuk pembahasan di kebahasan teks eksposisi ini, saya hanya memberikan sedikit contoh saja. Nanti selengkapnya saya jelaskan di video yang terpisah. Baik, untuk tes kebahasaan bisa dipahami ya. Baik, terima kasih atas perhatian kalian. Untuk pembahasan mengenai analisis struktur dan unsur kebahasaan dalam teks eksposisi, kita lanjutkan di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam.